siapa Bapak Ibu yang ada di ruangan ini yang setuju kalau kita punya tujuan dalam hidup atau goal ya, itu menunjang kesuksesan kita di masa depan. Semua setuju ya, orang yang benar-benar sudah punya peta hidup, sudah punya tujuan siapa? Kok berkurang? Kok berkurang ya? Nah, hari ini saya bawa hasil survei yang hasil penelitian dari Harvard University. Oke, karena saya masuk ke bagian ini. Banyak orang setuju bahwa tujuan atau tujuan itu penting. Dua dari 10 orang yang benar-benar punya goal atau tujuan. Betul? Pertama, Anda tanya kejadian Anda ke dalam Anda, goalnya apa dan tujuan itu, ketawa atau pengalihan topik. Benar, setelah apply semua ini ya, konfirmasi dia goalnya apa, tujuan itu. Dan ternyata dari yang punya tujuan itu, hanya satu dari 5 orang yang benar-benar tulis itu, goalnya. Siapa yang menuliskan goalnya? Tepuk tangan buat Anda yang sudah menuliskan goalnya, luar biasa. Ini pasti hasilnya ketawa ya, maksudnya duduknya depan. Ya. Sebenarnya kita sih jauh apa sih, apa hasilnya? Nah, ada penelitian yang dilakukan di Harvard University. Ini dilakukan di mahasiswa S2 ya. Mahasiswa S2-nya Harvard. Atau sekolah bagus bukan? Bagus banget ya, siapa yang lulusan Harvard di sini? Okay. Nah, ternyata dari mahasiswa S2 Harvard itu, hanya 84% itu tidak punya goal yang spesifik, tidak tahu tujuannya apa. 84% banyak atau banyak Bapak Ibu? Banyak yang tidak punya tujuan meskipun mereka S2 ya. Dan ternyata yang punya goal itu hanya 13%. Hanya 13% yang punya goal, tapi tidak ditulis. Punya goal, dia tahu lah arah ini tujuan ini, tujuan mau kemana. Kita nggak kesulit ditulis. Yang benar-benar tulis itu aja, berapa persen? Hanya 3%. Kira-kira Bapak Ibu efeknya seperti apa? 10 tahun kemudian. Dicek lagi seberapa sukses mereka. Ternyata yang 13% punya goal tapi tidak ditulis, lumayan penghasilan mereka itu 2 kali lipat dibanding 84% yang tidak punya tujuan. Luar biasa. Hasilnya dicek 2 kali lipat loh. Hanya punya goal di awang-awang tidak ditulis, hasilnya sudah 2 kali lipat. Tapi itu 3% yang punya goal-goal tertulis, ternyata penghasilannya berapa kali lipat? 10 kali lipat dibanding semua itu. Jadi punya goal ternyata penting sekali ya. Cuma kadang-kadang kita itu nggak semuanya punya goal. Betul Bapak Ibu? Betul ya. Kadang-kadang bingung. Goalnya apa? Itu sudah enak. Itu sudah enak ya. Uang ada yang kecil. Terus apalagi kerjaan tidak lumayan gitu ya. Saya juga sering kalau ketemu sama prospek-prospek kita di sini. Tapi di sana itu backgroundnya biasanya kamu sama edukasi ya dong. Pokoknya edukasi, mereka bilang, ini saya presentasi namanya Lucy, berarti ini tadi saya kerja di perusahaan multinasional, berarti saya beberapa negara sebagai trainer, gitu ya, saya bisa kerja di kok mau ada di kerja di BOD, jadi saya bisa dapat kerja kayak gitu. Nah, teman-teman, ini saya suka di kerja, saya tidak pernah di BOD. Betul ya, kenapa kerja di BOD? Nah, sekarang bisa jawab nggak, kenapa kerja di BOD? Apa tuh kenapa tuh? Dulu ini kalau sih kita masih boleh kan? Boleh ya. Ini kita bahkan di Jakarta aja nggak ada yang tahu ini. Jadi di situ sebelum kerja kuliah dulu, kuliah. Nah sampai kuliah sampai jam dua ya. Sampai jam dua itu kan ada. Terus kerja di sini apa? Kerja. Mereka hobinya itu kita kalau kita sudah gitu ya. Kerjanya pulang kuliah itu dari Depok pulang ke Jakarta ngajar. Kalau ulang kampung kok, zaman dulu ulang kampung pemerintah itu serempak deh. Serempak ya, UUB namanya, ulang kampung kongres itu ya, UUB. Ulang kampung bersama. Jadi,
Coba,
bisa diam-diam tuh sama bapak-bapak ya. Jadi kita kecil-kecil, terus malam tahun baru imlek baru saya undang. Jadi siapa tuh bingung yang rumah siapa nih ya? Siapa nih? Rumah itu seperti rumah tadi gitu ya. Luas banget punya rumah sendiri. Dan itu hanya bisa didapat dari biografi nggak sampai satu tahun. Jadi teman-teman yang sudah bergabung di sini dan sudah dapat kabar aplikasinya yang mau mengajar sedikit caranya langsung ke dalam bisnis ini. Jangan dibeli teman-teman yang ada yang bisa bilang karena bisnis ini bisa mewujudkan goal atau impian sampai semuanya. Nah, buat yang belum bisa membayangkan bagaimana cara mencapainya? How to achieve it? Jadi ciri pokok sekarang, sekarang apa yang terjadi? Panas. Maunya kayak apa? Kata-kata apa sih tanda? Panas. Kata panas, isinya apa? How to achieve it? Bagaimana cara mencapainya? Nah, ini adalah salah satu persen untuk menghasilkan sesuatu video ini, meskipun waktunya adalah waktu yang sangat singkat. Semoga ciri ini bermanfaat buat teman-teman semua di Bali, dan teman-teman yang belum buat seperti itu jadi oke, kita ketemu di sini.